Eh, pada turun, pada nongkrong, pada nongkrong, men. Nontonnya pada nongkrong. Pada nongkrong. Pada nongkrong. Oh,
lu baru datang mau masuk kelas. Sekarang gini, lu kan datang kelas, gua ngerti. Gua minta pajak. Biasalah, gua mau kasih lu. Wah, bos, bos, enak nih, bos. Daripada ada gua yang ngertain, lu. Ini badan kayak bis malam nih. Malam masuk kentong juga masuk nih anak nih. Udah sombong nih ngatain gua kentong. Anak lumba-lumba ini mah. Wah, batu nih ya. Enak aja. Lu berani mantul juga. Ada kantong isinya batik. Biar gua kentong kira-kira cantik. Tapi ini daerah kekuasaan gua, mau gak mau lu harus bayar. Tuh, lu denger gak bos gua ngomong? Gua kasih tau berdua ya, gua daripada bayar lu mending gua makan bakso. Nah bener tuh. Ya udah sekarang gua nanya nih mereka. Lu berdua, Pera sama Rukman, lu kalian bayar gak? Diam. Oke, gua mau bayar. Atau kalian berdua lepas kita berdua. Ya udah, cepat lain itu. Banyak bacot lu. Buset. Goceng jadi berapa? 20 ribu. Kalau kaceng bisa lo gituin, dia kan tabu. Kering lo, kering. Kalau bisa kurang. Udah. Bukan yang gendut. Gua kasih. Kalau pingin. Ya udah gak pake lama, udah. Katanya anak pejabat tapi pelit. Muka kayak apa nih, kayak badut. Badan kayak kuda nih, liat. Terus. Bos, ini kira-kira ubi lembu kita apain nih, bos ya? Gimana nih? Ubi lembu, bos, gede banget tuh. Beli-beli Cianjur, coba deh. Udah busuk, bos. Amit-amit gue ngeliatin lu. Lu kagak malu sama pangkat lu. Lu kan orang kaya, maksudnya lu ngasih gue lah. Buktiin kalau emang lu pejabat, ngapa lu pelit amat lu? Kagak nih, gue sekarang nih duit gue lagi kagak ada yang dicairin. Jadi gue udah, gak bisa ngasih duit. Udah, sekarang lu pusat peda. Lu pusat. Udah, cepet pusat. Sama lu pusat. Urus gue. Udah, arogan.